Kemudian saya ingatkan, menghadapi era keterbukaan tentunya rekan-rekan harus peka bagaimana rekan-rekan harus mampu melaksanakan komunikasi publik dengan baik. Peka terhadap situasi, peka terhadap apa yang diharapkan oleh masyarakat, dan kemudian kita bisa melakukan langkah yang tepat. Maka saya minta untuk rekan-rekan tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas. Karena ini untuk kepentingan masyarakat, dan mohon maaf, kalau ini tidak mampu, kalau tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Tapi saya yakin rekan-rekan mampu semua untuk melaksanakan, karena ini semua untuk kebaikan, untuk organisasi yang kita cintai, untuk organisasi yang kita sudah bersusah payah berjuang di dalamnya. Dan pilihannya satu, bagaimana kemudian membawa organisasi ini menjadi semakin lebih baik. Dengan organisasi yang baik, maka pemerintah akan kokoh, negara akan kuat. Implementasikan kepemimpinan lapangan, menjadi teladan, menjadi pelayan, dan pahami setiap perubahan yang ada, sehingga kemudian kita bisa memimpin dengan baik, memahami dan mengerti apa yang dibutuhkan, sehingga kita bisa mengambil kebijakan-kebijakan dan keputusan yang memang sesuai dan diharapkan. Apa enaknya hukumnya? Tapi dari Bapak kan sebagai Luanda berharap hukumannya berat atau gimana? Ya berat lah, yang jelas berat dong, karena nyawa ini. Hukuman mati barangnya, ya kalau bisa. Hukuman mati ya? Setimbal ya Pak. Kalau bisa lagi dipasmi aja semua. Nah, boleh saya dijelaskan apa yang menjadi motivasi dari production house untuk mengangkat kasus ini? Apakah hanya sekedar untuk mencari profit atau memang ada motivasi lain? Enggak, saya enggak tahu filmnya akan sesukses ini pada saat saya mau produksi kan. Saya melihat dari kasus ini ada tiga awareness yang kita mau angkat dalam film ini. Apa aja? Kesatu itu mengenai bully, bahayanya bully. Kedua mengenai geng motor liar. Ketiga mengenai pergaulan. Jadi itu yang mendorong saya bahwa awareness ini kita harus kasih tahu ke publik gitu. Dan kalau dari keluarga mengizinkan saya untuk memproduksi ini karena mereka udah mentok. Mereka berharap bahwa mungkin dengan adanya film ini kasus ini akan dibuka kembali gitu. Nah, Mbak Mardiana, dengan tadi polisi menyebutkan ini kan dilimpahkannya dari Polres ke Polda sekarang kendangan ya. Sejauh mana Anda optimis bahwa ini akan ada titik terang untuk mendapatkan tiga? Kalau kita mendengarkan tadi pernyataan dari pihak kepolisian ya. Saya sangat optimis ya, karena memang dari rakyat juga banyak yang mendukung juga. Jadi saya sangat optimis untuk ketiga pelaku ini. Hotman Paris turut memberikan perhatian atas kasus Vina Cirebon yang kini kembali viral usai kasus tragis tersebut difilmkan. Selama 8 tahun diketahui 3 pelaku termasuk otak kejahatan kasus Vina Egy belum ditemukan. Sebagai pengacara ternama, Hotman Paris pun memberikan petunjuk yang berhubungan dengan keberadaan Egy. Ikut merasa prihatin dengan kasus yang sudah sangat lama ini, Hotman Paris memberikan sebuah petunjuk melalui akun sosmednya. Hotman Paris memberikan petunjuk soal keberadaan ketiga pelaku, di mana dirinya meminta penyidik untuk mencari jejak digital dan keluarga para pelaku. Menurut Hotman Paris, mencari jejak digital 3 DPO bisa menjadi petunjuk perihal keberadaannya. Cari jejak digital dengan keluarga 3 pelaku yang DPO, tulis Hotman Paris. Selain itu, Hotman Paris juga meminta 2 pihak dijadikan sumber petunjuk soal persembunyian Egy dan 2 rekannya yang masih buron. Menurutnya, foto dan detail mengenai pelaku pasti diketahui keluarga dan 8 pelaku yang lebih dulu sudah ditangkap. Dari keluarga 3 pelaku ini pasti ada foto-fotonya, pasti ada jejak digital. Kemudian juga 8 orang yang ditahan pasti mereka tahu detail tentang si pelaku ini, ujar Hotman Paris. Hotman Paris juga meminta polisi untuk memeriksa 8 pelaku yang sudah diadili. Sejumlah foto yang disebut sosok Egy atau Egy, pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon pun bermunculan. Termasuk informasi beredar tentang Egy juga diperbincangkan netizen. Ayo cari terus, sampai dapat, tulis netizen.
Enak banget bebas bertahun-tahun di atas penderitaan orang lain, tulis akun lain. Ku gak peduli sampai ke ujung dunia, ku cari kamu hai biadab, tulis akun lainnya. Ada yang menyebut sosok Egy merupakan sekretaris salah satu klub motor di kota Cirebon. Ada pula netizen yang menyebut bahwa Egy ini merupakan anak anggota polisi. Netizen ini mencari akun Egy, pelaku asli pembunuhan Vina Cirebon, hingga ke berbagai akun media sosial. Selain menelusuri akun yang menggunakan nama Egy, mereka juga menelusuri akun korban untuk mencari jejaknya yang berkaitan dengan pelaku. Sejumlah foto yang beredar dan dikumpulkan netizen yang disebut-sebut sebagai Egy, pelaku pembunuh final sementara ini masih belum dipastikan. Muhammad Rizky Rudiana atau Egy, kekasih Vina yang juga menjadi korban pembunuhan di Cirebon, Jawa Barat pada 2016, adalah anak dari Kapetakan Polres Cirebon Kota, Ibtu Rudiana. Informasi itu diungkap oleh ayah kandung Egy melalui pernyataan yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @rudianabison. Dalam pernyataannya, Rudiana mengajukan permohonan kepada seluruh warga Indonesia untuk tidak menambah penderitaan keluarga Egy. Pada kesempatan ini, saya berharap kepada seluruh warga negara Indonesia. Saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Egy. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan menambah derita kami, ungkapnya. Rudiana menjelaskan bahwa Egy adalah korban dari tindakan kejam sekelompok orang. Egy adalah anak kami yang menjadi korban dari sekelompok yang kejam, katanya. Rudiana menegaskan bahwa pihaknya dan kepolisian tidak berdiam diri dan terus berupaya mencari pelaku. Saya tidak berdiam diri, saya terus berupaya dan bekerja sama dengan Reskrim. Beberapa di antaranya telah kami amankan dan yang lain masih kami kejar untuk ditangkap, tambahnya. Kembali saya mohon doa semoga pelaku yang mengambil nyawa anak saya segera terungkap dan kepada seluruh warga Indonesia agar tidak menyebarkan asumsi yang bisa menambah kesedihan kami. Kami sudah cukup menderita selama 8 tahun ini. Saya mohon agar seluruh Indonesia mendoakan anak saya tenang dan pelakunya bisa segera terungkap, ucapnya. Pernyataan ini diunggah pada Jumat 17 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB dan telah disaksikan oleh ribuan warga internet. Sebelumnya, sempat beredar kabar bahwa 3 DPO pelaku pembunuhan Vina dan Egy merupakan anak polisi. Polda Jabar telah membantah hal itu dan menegaskan, justru Egy yang merupakan anak dari polisi. Saya meluruskan supaya tidak simpang siur, yang 3 DPO itu tiga-tiganya bukan anak polisi. Yang korban pacarnya Vina yang justru anak polisi, kata Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Joles Abraham Abbas, Kamis 16 Mei 2024. Ia juga menegaskan kepolisian tak pernah menutup-nutupi atau menghambat penangkapan 3 DPO pembunuh Vina dan Egy. Kok jadi seolah kita disebut menutupi, enggak adalah, bapaknya Egy itu masih trauma, pungkasnya.